Teman-teman semuanya, welcome back again with me di Pauzan. Iya, sekarang kita main Mobile Legend lagi. Ada hero baru namanya Julian ya guys ya. Hero ini hero gratisan di kalian bisa dapat dari login tanggal 24 Mei kemarin ya, teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita ini coba gameplay dari hero ini. Ini aku lagi belajar main hero ini. Ini aku jadi jungler ya teman-teman. Julian ini mage ya teman-teman. Jadi jangan lupa dia itu adalah mage. Jadi kalian harus magical damage. Tapi tadi aku salah ambil skill. Harusnya kalian kalau baru level 1 itu ambil skill 3 ya teman-teman ultinya. Nah itu ultinya yang skill 3 itu bisa bikin kayak apa ya, pusaran gitu, pusaran rantai gitu. Dan itu bisa bikin musuh slow ya. Nah itu ada pusarannya tuh skill 3 nya. Dan basic attack-nya dia kayak cambuk gitu teman-teman, kayak si Amon ya. Nah tuh, jadi kombonya ini bisa berbagai macam combo, bisa 3 macam combo kalau kalian udah dapat. Nah ini aku udah dapat skill 2, skill 3 nya. Jadi kalau combo yang pertama itu skill 1, skill 2, skill 3 itu bisa bikin apa ya namanya, bisa bikin knockdown musuh ya teman-teman. Nah di sini kita farming aja dulu, abisin creep. Nah itu kalian bisa lihat tuh skillnya seperti apa ya, tapi ini aku masih belum jago makanya. Nah kita ambil creep dulu, dan itu ada war. Nah kalian pakai ulti skill 1 skill 2. Nah tuh kombonya kayak gitu ya teman-teman. Jadi dia bisa kayak si Benedetta maju gitu ya, sambil ngeluarin pisau-pisaunya, dagger-daggernya. Nah ini juga dia tuh, itu buat ngejar musuhnya teman-teman. Nah itu kalian bisa lihat itu sakit banget kalau udah kena kombonya ya. Langsung aja kita langsung slain turtle ya. Jadi kalau mau combo kalian harus pencet skill 3 duluan ya teman-teman. Mau skill 3, skill 1, skill 2. Nah kayak gitu kombonya teman-teman, skill 3, skill 1, skill 2. Atau bisa skill 3 multi ya, skill 2, skill 1, bisa juga kombonya. Dan yang combo yang ketiga itu skill 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Jadi skill 1 dulu, skill 2, baru skill 3 nya gitu teman-teman kombonya. Nah ini kita ambil buff dulu. Nah itu aku pakai skill 1 tadi ya. Kalau skill 1 tuh dia bakal ngeluarin pisaunya itu bakal muter-muter ter gitu, kayak saber ya muter-muternya. Tapi kalau saber luas areanya, luas. Kalau si Julian ini dia cuman areanya dikit banget ya. Nah tuh kita coba langsung balmond. Nah itu dia kalau pencet ulti kayak gitu dia bakal keluar pisau, nah apa, kayak kristal yang tajam-tajam gitu teman-teman. Nah artinya kita ulti kedua tuh kan, karena kan kita kejar aja. Nah kita sudah fat di awal ya, udah mega kill. Ini bagus banget buat tim kita. Ayo kita ketinggalan kill 5-4. Elkarnya di sini jago banget ya. Ini Elkarnya jago banget tuh skill 2. Nah, tuh. Aku ingat salju yang ya, kita mau ciduk si Hanabi ya. Oh, Elkar teman kita ternyata. Kirain aku tadi musuh tadi ya, teman-teman. Oh, Harkarnya mati oleh Harley. Nih, ulti skill 2, skill 1. Nah, tuh, tuh kalian bisa lihat itu dia mutar-mutar gitu ya. Itu kalau dikomboin dengan variasi yang berbeda, teman-teman. Kita ambil lagi buff merahnya, buff ungunya ya, teman-teman. Ulti skill 2, skill 1. Tuh, tas gitu kan, kayak dia melingkar-lingkar. Kalau ulti skill 1, skill 2 itu dia bakal maju ngedash ke depan. Jadi skill satunya itu ngasih damage, skill 2 ngebling atau ngedash, skill 3 nya itu CC. Jadi itulah dia tadi skillnya si Julian. Ini bagus banget ya, masih, kalau menurut aku sih masih OP ya guys ya, untuk kategori magi assassin ya. Ini masih OP banget tuh, kalian lihat damage nya tuh kan. Tapi kita hampir mati guys ya. Kalian bisa lihat unstoppable. Kalian bisa lihat itu kombonya tadi tuh skill 1, 2, 3. Jadi ultinya itu buat apa namanya tadi, buat knock up musuh ya teman-teman.
Nah, tuh kita dapat turtle. Nice banget. Nah, itu skill 2 kita ya. Tuh, langsung tewas ya, teman-teman. Balmon. Untuk apa? Nah, langsung kita habisin minion aja. Balmon, langsung kita ulti, tas tas tas. Langsung dia di flame shot oleh Nana ya di situ. Ini mainnya di klasik ya teman-teman, jadi harap maklum kalau lawannya gampang karena aku baru beli hero nya jadi nggak bisa langsung coba di rank ya. Sekarang kan kalau mau main hero itu di rank itu kalian harus main klasik 2 pertandingan dulu baru bisa kalian mainin di rank teman-teman, jadi begitu ya, nggak bisa langsung kita coba di rank ya. Ini ya si Julian ini, tapi nggak apa-apa, kita yang jelas aku udah paham gimana kombonya. Nah, ini kita coba menciduk Hanabi tapi susah ya. Karena dia tahan di turret ya. Oh, juga nggak berani maju juga sih. Nah, tuh kalau kalian mau naikin skill, kalian harus naikin skill satunya dulu ya, teman-teman. Oh, nggak kena itu Hanabi kan, susah. Ini ada Elkart. Langsung skill 2, skill 1. Keluar, mati ya Godlay, kita kabur dulu karena rame banget. Skill 2, skill 3, skill 1 tuh kena knock up dia ya Balmon. Elkartnya mati, dia maksain. Oke, kita dapat kill lagi legendary ya teman-teman. Oke, langsung kita push tower di atas ya. Tower di atas langsung kita push saja. Oke, ini kita sudah unggul 9 kill ternyata dan kita belum ada mati ya teman-teman. Ini belum ada mati dan kita clear aja. Ini lumayan sih hero nya, tapi kalau dibawa di MPL sih aku nggak tahu ya. Ini hero worth it apa enggak gitu kan? Nah ini, kalian lihat, wah nggak kombonya nggak jalan ya teman-teman karena nggak masuk, tapi dia juga mati karena dia udah jauh jarak levelnya tuh. Hup, gua keluarkan skill 2 nya tapi nggak mati ya. Yang sakit itu dia kalau keluarin shurikennya ya, keluarin shuriken itu sakit banget itu damage nya nah kita udah jadi glowing one, bukan glowing one, apa sih itu, aku lupa namanya. Nah, tup, nah itu kan bisa lihat knock up nya jadi musuhnya bisa ke stun. Nah, Nabi, kita mau ciduk Nabi tapi sudah susah banget ya. Nah, ya, hampir saja. Oke, masih belum bisa. Oke, skill 1 kita kena itu. Tapi gak apa-apa, kita stay di atas aja ya. Stay di atas terus. Tuh, kena tuh. Itu bisa kita majuin sih. Cuman kita... Aduh. Dipakai ulti ya, teman-teman. Tuh, kan. Gak berani guys ya. Sekarang kita biar aja mereka yang ciduk, kita balik ke base dulu isi darah lagi ya. Nah ini kita pakai bling skill 2 nya bisa maju sep sep sep. Tuh itu combo skill 1 skill 1 combo ulti knock up ya teman-teman. Nah, ini combo ulti yang skill 2 ada 3 combo yang bisa kalian variasikan ya untuk bermain si Julian ini. Tuh skill 2 3 tuh itu buat knock up, combo knock up ya
1 2 3 kombonya, skill 1 skill 2 skill 3 itu combo buat knock up, skill 3 skill 2 skill 1 nah itu combo buat shuriken tuh, kalian bisa lihat tuh shurikennya. Terus combo buat majuin skill 3 skill 1 2 skill 1 itu tuh shuriken tadi ya, salah nih guys, salah ada kombonya. Dia skill 3 skill 1 skill 2 itu buat majuin musuh. Nah sep tuh kan, itu dia guys combo buat majuin musuh ya, buat ngejar musuh lah istilahnya gitu. Oke kita coba lagi, sep sep ser, nggak kena balmonnya, lari dia kabur, ada Nana di situ, sep buat mati ya. Kita ambil langsung gold buffnya ya, gold buff apa orange buffnya tuh, saya lihat. Oke ini kita bisa end sih, bisa end ini. Ayo ayo lord lord lord, kita lord aja guys ya, mereka nggak mau ngelord. Klasik kok lord ya, bodo amat guys ya, guna lord di situ buat apa, buat dibunuh ya udah kita lord aja ya kan. Nah, tanpa basa-basi guys ya, langsung udah ngelord di sini. Oke oke kita dapat lordnya. Oh di cemeh musuh guys, rank ya katanya. Waduh nggak tahu, ini klasik bang bukan rank ya, kita langsung aja guys. Kita udah 11-0 nggak ada, iya nggak ada mati ya, ngelord. Nah itu kata Balmon ya, ngelord ya, dibacotin kita ngelord guys ya, bodoh amat, yang penting kita end cepat menang ya, walaupun klasik ya udah gitu kan, lord kan juga gunanya buat itu guys tuh. Ter langsung mati ya nabinya sekali combo guys, kalian lihat itu sakit banget. Sup sup Balmon juga langsung mati. Nianya dibunuh sama Nana, jadi kita bisa end nih. Sup waduh nggak kena guys ya, langsung aja kita end. Sup sup Stars mati di loot-nya ya. Oke guys, kayaknya segitu dulu video kali ini ya, gameplay dari Julian. Ini hero sangat bagus ya kalau menurut aku, tapi susah juga karena darahnya sedikit dan dia harus farming guys ya, butuh item banget ini hero. Oke sekian dulu guys video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, see you again on the next video legendary kita ya.